Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Dilan Pen. Oke, kali ini saya akan membahas tentang repaint helm lagi. Airbrush menggunakan spidol. Wah, ini tulisannya spidolnya snowman ya, ini yang permanen. Ini saya pakai kamera depan, jadi ini tulisannya kuali. Ini sebelumnya sudah saya lancipin. Nah, ini ujungnya. Ini speedo ya ujungnya ya. Tak lancip nih sidik. Tak kata. Kalau aslinya kan sebenarnya kayak gini. Nah, ini tak modifikasi lagi. Oke, simak terus ya videonya. Sekarang kita mulai menggambarnya. Ini saya tulisi Indonesia. Duh, kita entek spidolnya. Duh. Nah, ternyata spidolnya habis. Kita pakai yang biasa saja. Sama aja sih hasilnya. Indonesia. Karena memang permintaan dari customer saya seperti itu, ada tulisannya Indonesia terus dikasih gambar kartun. Mbah apa gambarnya nggak tahu, yang penting dikasih gambar kartun. Setelah gambarnya kira-kira sudah selesai, kita clear NC dulu ya buat ngunci gambarnya yang pakai spidol biar enggak itu apa namanya enggak luntur kalau pas di clear PU, jadi biar awet juga. Sambungannya jangan lupa juga digambar. Ini adalah hasil dari yang kemarin pakai spidol. Jadi sebelumnya saya clear NC dulu buat ngunci mod apa gambarnya ini, terus diamplas baru di clear PU. Jadinya
biar biar awet lah. Karena pakainya juga spidol dan harus pakai yang permanen. Yang permanen itu memang khusus buat apa aja bisa. Ya, gampang luntur. Nah, ini ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.